Hai guys, kembali lagi channel YouTube Mikroting Indonesia. Di video kali ini saya akan share sebuah pengalaman saya bagaimana cara mengatasi looping di jaringan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengalami di router gateway saya ada traffic yang sangat besar yang berasal dari LAN dan mengakibatkan router gateway saya mengalami CPU usage-nya hingga 100%, sehingga mengakibatkan internet itu kadang nyala, kadang mati. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menggunakan loop protect untuk mengatasi looping di layer 2 di jaringan saya. Nah, penasaran bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru. Pada Mikrotik Retro OS, sebenarnya kita punya dua fitur yang bisa kita manfaatkan untuk mencegah adanya looping di jaringan lokal. Ada namanya RSTP, kemudian ada juga yang kedua yang akan saya coba, namanya adalah Loop Protect yang bisa diaktifkan di masing-masing interface. RSTP sendiri akan ideal diterapkan untuk di perangkat-perangkat switch atau Mikrotik yang menerapkan bridging. Jadi ini adalah perangkat yang menghubungkan satu segmen yang berada di tengah-tengahnya, biasanya ada di seri-seri manageable switch. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya ini atau looping ini efeknya sampai membuat router gateway-nya itu menjadi hang, seperti yang pernah saya alami sebelumnya. Di mana router gateway ini tiba-tiba menerima traffic yang sangat besar, kemudian CPU load-nya bisa sampai 100%, sehingga routernya kadang bisa hang, dan internet untuk segmen-segmen yang lain pun akan terimbas oleh efek dari looping di salah satu segmen ini. Nah, kali ini saya sudah menyiapkan ada satu router Mikrotik di sebelah kanan saya, dan di bagian bawahnya ini ada sebuah unmanaged switch. Jadi ini kemarin terjadi sebuah problem di mana jaringannya itu tidak menggunakan manageable switch, tetapi dia menggunakan unmanaged switch yang biasanya switch-switch seperti ini tidak memiliki fitur RSTP, sehingga tidak ada mekanisme untuk mencegah looping di jaringan tersebut. Nah, walaupun looping itu terjadi di jaringan lokal, di dalam segmen-segmen di bawah switch-nya ini, akan tetapi broadcast traffic-nya itu biasanya akan sampai di router gateway. Yang kalau router gateway-nya ini spek-nya tidak terlalu besar, biasanya CPU load-nya akan naik dan traffic-nya biasanya sampai memenuhi interface yang ada, bisa 100 MB per second atau bahkan bisa sampai memenuhi 1 GB interface yang ada di router tersebut. Saya akan coba perlihatkan ke teman-teman Winbox dari router yang saya gunakan di sini. Saya gunakan ada hub AC LED 2 yang saya gunakan untuk simulasi ya. Sebenarnya memang kasusnya bukan terjadi di lab ini, tapi ini akan saya coba replikasi kasusnya. Yang mana nanti akan saya gunakan loop protect untuk mencegah agar router gateway-nya tidak ngehang atau internetnya tidak up down. Nah, saya buka dulu Winbox-nya. Nah, di router ini sebenarnya ada beberapa interface yang saya gunakan. Nanti kalau dari gambar bisa terlihat ada beberapa kabel yang sudah terpasang di routernya. Ada internet yang masuk di Ether 1, kemudian ada LAN 1 di ETH 2 ini yang nyambung ke laptop saya sendiri yang kabel warna hitam. Kemudian ada LAN 2 ETH 3 yang ini tersambung ke switch unmanaged yang ada di bawah. Nah, kondisi normal seperti ini teman-teman, di mana kalau kita lihat CPU load-nya masih sekitaran 4% karena memang traffic-nya tidak terlalu besar ya, cuman berapa kilobit per second saja. Kemudian di masing-masing interface-nya juga sudah ada IP-nya. Ya, kita bisa lihat di sini. Basic config-nya sudah jalan. Kalau saya coba ping ke Google atau ke 88 dari laptop saya, nah ini sudah replay dan aman, tidak ada timeout, tidak intermittent ya, lancar semuanya, bisa ping, bisa browsing ya, kita bisa coba lihat dari test ping ini. Nah, saya akan mencoba melakukan simulasi traffic looping yang mana nanti traffic itu terjadi di salah satu jaringannya, atau di sini saya menggunakan switch unmanaged pada kondisi awalnya di masing-masing interface di Mikrotik.
Ya, kita bisa lihat kondisi settingan loop protect-nya itu ada pada kondisi default. Atau kalau kita lihat di sini statusnya adalah off, artinya tidak ada loop protect yang sedang berjalan. Baik itu di ETH1, ETH2 maupun di ETH3 statusnya off. Ya. Saya sudah siapkan satu kabel UTP yang ini akan saya gunakan untuk mensimulasikan looping di jaringan. Walaupun kalau di jaringan aslinya, biasanya sih kita nggak sadar ya kalau itu akan mengakibatkan sebuah looping. Karena biasanya kabel itu sudah ada yang masuk ke tembok, masuk ke mungkin di plafon gitu ya. Sehingga nggak sadar bahwa ketika kita menghubungkan ke switch, ternyata itu mengakibatkan sebuah looping. Looping itu terjadi biasanya ketika ada traffic yang kembali lagi ke pengirimnya. Ya. Dan itu akan terduplikasi dan trafficnya bisa sangat tinggi. Contohnya, ini saya coba hubungkan ke salah satu ETH-nya. Kemudian ujung satunya juga saya hubungkan kembali lagi ke switch yang sama. Ya, karena ini switch unmanaged, biasanya dia tidak ada mekanisme untuk mencegah adanya looping ya. Misalnya kayak STP atau RSTP. Nah, kita bisa monitoring di winbox-nya. Kita bisa lihat di sini nanti akan terlihat ada traffic yang cukup besar naik turun ya, 80. Nah, ini kadang 80 Mbps, kadang sampai 100. Nah, dengan dibarengi dengan CPU load routernya, kita bisa lihat di sebelah kanan, itu bisa sampai 100%. Yang artinya sebenarnya ketika CPU load ini 100%, walaupun yang terjadi looping itu hanya di salah satu segmen saja, kadang-kadang karena CPU load-nya sudah 100%, maka routernya juga performanya akan turun. Bahkan kalau mungkin routernya nggak kuat, bisa aja dia restart-restart. Jika kita lihat di Winbox, salah satu atau beberapa ciri router itu terkena imbas dari efek looping yang terjadi di jaringan. Salah satunya adalah router tersebut akan menerima traffic yang cukup besar. Kita coba lihat di Winbox di bagian interface. Atau bahkan kalau kita bisa lihat nanti di sini CPU load-nya 100%, dan bisa saja ketika teman-teman remote Winbox itu kadang-kadang terputus Winbox-nya. Contohnya di tempat saya ini kadang-kadang tidak terlihat informasi-informasinya karena mungkin Winbox-nya sudah 100%. Dan biasanya kalau teman-teman lihat ya, ketika terjadi looping nanti di bagian log itu akan muncul beberapa log yang mengindikasikan itu adalah paket-paket sendiri dan diterima kembali. Ini ada biasanya warning-warning seperti ini. Ya. Ether 3 ada broadcast dan multicast, dan itu kemungkinan adalah sebuah looping di jaringan layer 2-nya. Ya, jadi ini ciri-cirinya. Ada log seperti ini, kemudian CPU load bisa 100%, dan kalau kita monitor di interface yang menuju ke jaringan tersebut, kita bisa lihat traffic-nya akan sangat tinggi. Ya, contohnya ini bisa 80 sampai 90 megabit per second, dan paket per secondnya pun itu akan sangat tinggi sampai puluhan ribu yang ada di sini. Nah, kita bisa lihat di sini kalau kita lihat Winbox-nya seperti update-nya agak kurang begitu real time. Dan kalau saya coba buka ya, misalnya saya akan coba lakukan ping ya. Ping ini saya lakukan dari LAN 1 atau laptop yang terhubung ke ETH2. Dengan kondisi router itu 100%, gateway-nya 100%, kita akan coba lihat ping-nya. Nah, kita bisa lihat di sini, ping-nya pun sama sekali tidak ada respon. Ya, mungkin ini routernya sudah mirip hampir seperti ngehang ya, walaupun winbox-nya masih kebuka. Nah, solusinya seperti apa? Karena ini router gateway yang dia itu tidak mengaktifkan bridge, maka kita tidak bisa menggunakan RSTP di sini. Karena biasanya RSTP itu diaktifkan di interface bridge-nya. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah kita bisa menggunakan fitur yang tadi saya sebut, namanya adalah loop protect. Yang fitur ini akan berfungsi untuk mencegah atau nanti dia akan melakukan disable interface sementara waktu sampai loopingnya itu akan hilang. Nah, kita bisa lihat di ETH3 ini kalau saya klik dua kali. Kemudian kita geser di bagian loop protect. Maka nanti loop protect-nya ini bisa kita ubah statusnya menjadi on. Loop protect ini akan bekerja. Dia akan mengirimkan namanya loop protect paket.
Dimana kalau lo protect paket ini akan kembali lagi ke dirinya sendiri atau ke router itu sendiri, maka router akan melihat bahwa itu terjadi looping. Nah, ngirimnya setiap berapa lama? Nanti di sini ada namanya send interval, di mana defaultnya adalah 5 detik. Berarti setiap 5 detik sekali dia akan mengirimkan yang namanya loop protect packet. Kalau loop protect packet itu diterima lagi ke router tersebut, jadi dia akan melihat MAC address-nya. Kalau MAC address-nya itu adalah MAC address dia sendiri, maka nanti interface ini akan di-disable selama di sini ada waktunya adalah 5 menit. Nah, 5 menit ini ada di sini kita bisa lihat parameter disable time. Kalau nanti dia sudah 5 menit dia akan aktif lagi. Kalau ada looping lagi dia akan disable lagi. Nah, ini hanya untuk mekanisme seolah-olah kita itu mencabut kabel yang nyolok di ETH3 sehingga router gateway ini tidak terimbas oleh efek looping yang terjadi di switch. Setelah parameter-parameter ini diaktifkan, saya akan coba apply. Kita akan coba lihat efeknya. Nah, ketika sudah saya apply, maka nanti ETH3 statusnya akan disconnect. Ya, jadi kita bisa lihat di sini status R-nya dia akan hilang. Jadi seolah-olah dia itu seperti di disable. Jadi R-nya nggak jalan. Kemudian ada log-nya di sini bahwa loop protect paket itu yang tadi dikirimkan kembali lagi ke dia. Sehingga router akan menganggap bahwa ada terjadi looping di jaringan. Baik itu mungkin jaringan lokal atau mungkin jaringan yang masih dalam satu switch yang sama. Nah, interface ini akan di-block atau akan di-disable selama jangka waktu disable time tadi atau kalau defaultnya adalah 5 menit. Dan ini seharusnya membuat kita atau membuat router gateway itu akan tetap bisa berjalan dengan baik. Saya akan coba lihat di sini CPU load-nya sudah turun sekitar 4%-5%. Dan kalau saya coba ping ke Google dari laptop, yang laptop ini terkoneksi ke ETH2 atau LAN 1, kita coba lihat hasilnya. Nah, sekarang laptop sudah bisa ping kembali. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang namanya looping itu bukan hanya berimbas pada segmen yang terjadi looping itu sendiri. Contohnya di saya ada LAN 2. Tapi ketika broadcast traffic-nya itu sudah sampai di router gateway, bisa saja router gateway ini menerima traffic yang sangat besar, memproses traffic yang sangat besar sehingga CPU load-nya sampai 100% dan bahkan routernya ngehang. Berarti seluruh jaringan di bawah router tersebut akan mengalami internet yang terputus. Nah, loop protect ini nanti bisa diaktifkan sehingga kita tidak perlu selalu memonitor secara manual. Dan kalaupun ada terjadi looping di salah satu segmen, itu hanya akan berimbas di segmen tersebut dan tidak mengganggu router gateway yang ada di atasnya. Fitur loop protect ini sebenarnya fitur yang sudah cukup lama ya teman-teman. Jadi ada di versi 6.30-an. Jadi bukan versi baru, walaupun di sini di Winbox saya gunakan versi 7 dan ini juga ada di semua tipe router board. Tapi kalau teman-teman pengen mempunyai router board seperti yang saya gunakan, ada hub AC Lite yang dia memiliki Ethernet dan juga WiFi yang sudah dual band. Teman-teman bisa dapatkan produknya yang sekarang sudah tersedia di website citrayo.com atau teman-teman juga bisa membeli di marketplace kesayangan teman-teman dengan nama toko Citraweb. Nah, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Dan share video ini untuk pengguna MikroT yang lain agar lebih bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Up and down. Ini. Wes, langsung ini. Sekat sih. Tadi tua banget aku lagi ngomong. Sik gini, skin record kurang tak urut ki. Kacik ya. Looping ki ya. Looping ki mungkin iki ketok bulut-bulut ngono lho. Ngono kan. Kayak wong mendase. Heeh, ngene iki. Wah. Wow.